Updaters, masih ingat dengan wisata Gunung Sunda? Wisata Gunung Sunda ini memberikan suasana alam asri yang cocok dijadikan tempat healing kalian bersama keluarga, kerabat maupun pacar. Nah, wisata Gunung Sunda ini kini menyajikan sesuatu yang baru setelah vakum akibat COVID-19. Dan kini berubah nama menjadi Gunung Sunda Reborn. Kata Reborn merupakan penggambaran bangkitnya kembali objek wisata tersebut. Nah, objek wisata Gunung Sunda Reborn ini berada di Kampung Jambelair, Desa Padaasih, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Nah, objek wisata Gunung Sunda Reborn ini berada di Kampung Jambelair, Desa Padaasih, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Di sini kalian akan disuguhkan dengan indahnya pemandangan daerah Cisaat dan Kota Sukabumi dari ketinggian. Nah, tak hanya itu, kalian juga akan disuguhkan dengan area botram, spot foto, area camping ground, wisata edukasi, agrowisata, hingga wisata ketahanan pangan sebagai konsep untuk jangka panjang. Penataan objek wisata ini direncanakan rampung setelah Lebaran tahun ini, dan untuk harga tiket masuknya hanya Rp5.000 aja, belum termasuk harga camping. Pokoknya rekomendasi banget nih. Alhamdulillah kita kerjasama dengan pemerintah desa dan pemuda sekitar dalam wadah Karang Taruna. Harapan kita sebagai pengelola Gunung Sunda ini menjadi wisata betul-betul percontohan, wisata milik semua komunitas, bisa berkembang dan dengan jangka panjang.